Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wirya, putra bungsu dari Erna dan Rahmat Witular. Sebelah kiri saya Arya dan Tantin. Sebelah kanan saya Surya dan Ega. Dan di sebelah sana ada orang tua kami, Rahmat, Erna, dan cucu-cucu. Selamat datang di acara peluncuran buku virtual Rahmat dan Erna bersamaan dengan pernikahan emas. Karena yang hadir di Zoom ini banyak sekali, nanti kemungkinan tidak bisa sempat semuanya berbicara secara live. Jadi apabila ingin mengucapkan selamat atau ada komentar yang ingin disampaikan, silakan menggunakan chat yang ada di Zoom. Setelah pembukaan ini, kita buka dengan doa dan sambutan. Kita akan lihat sebuah video singkat mengenai perjalanan pengabdian karir Rahmat dan Erna. Setelah itu kita ada bincang-bincang sedikit mengenai kehidupan keluarga dan ditutup dengan games dan interaktif. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh kakak saya yang paling religius, Arya. Bapak-bapak, om, tante, saudara-saudara sekalian, sebelum acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Baik, sekarang saatnya untuk kita mendengar kata sambutan dari Rahmat dan Erna Witular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Erna dan saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin pada pertemuan ini. Tidak lain karena kita mengharapkan bahwa perayaan ini dapat dihadiri oleh semuanya ini. Kami pada kesempatan ini hanya ingin berbagi kebahagiaan kepada semuanya ini dan menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Kami akan menikmati karya putra-putra kami beserta kawan-kawannya, juga para menantu dan cucu-cucu tersayang. Ya, jadi tentu saja akan juga ada testimoni dari beberapa tokoh dan kawan-kawan. Karena pertemuan Zoom ini tidak banyak waktu, maka kita, Erna dan saya dan anak-anak, membuat buku kisah daripada perjalanan 50 tahun ini. Semoga itu dapat menjadi manfaat. Ya, ada peribahasa Sunda, katanya kalau mau susah itu bikin rumah. Menurut saya sih kalau mau susah itu bikin buku. Dan apalagi zaman now dengan usia begini, walah, lebih baik Anda bikin buku pada waktu ulang tahun perkawinan ke-25 atau 30. Bikinlah sekali lagi. Saya dan Erna mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kita berdoakan agar supaya kalau sesudah pandemi ini lewat, kita bisa mengadakan tatap muka secara fisik pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 tahun bukan waktu yang sebentar. Dinamika sosial, politik kian menghiasi perjalanan karir Rahmat dan Erna Witular. Seperti apa? Akan kita lihat dalam rangkuman berikut ini. Banyak peristiwa yang dihadapi sepanjang Indonesia merdeka, mulai dari masalah ketidakadilan, kekuasaan bersifat tiran, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan juga masalah internasional dalam menyelamatkan lingkungan hidup dari fenomena climate change. Dalam perjuangan terhadap peristiwa tersebut, banyak tokoh dan nama yang terlibat. Nama-nama tersebut menjadi abadi dalam silsilah Indonesia atas tindakannya membentuk sejarah sosial dan politik kontemporer Indonesia. Dua nama abadi tersebut adalah Rahmat dan Erna Witular. Kedua tokoh tersebut memberikan banyak jasa untuk Indonesia. Namun satu prinsip yang mereka pegang tangguh adalah perpihakan mereka terhadap mereka yang lemah dan tertindas. Dengan prinsip tersebut, Rahmat dan Erna telah membantu jutaan jiwa masyarakat Indonesia dalam beberapa bidang. Semua perjuangan Rahmat dan Erna bermula dari ITB. Saat itu, Rahmat memimpin Dewan Mahasiswa dan Erna menjadi anggota Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Saat itu, kondisi ekonomi Indonesia buruk, di mana kebutuhan makan minum sehari-hari naik sampai dengan 2 kali lipat.
Oleh karena itu, para mahasiswa melawan sikap ademokratis dan otoriter. Para mahasiswa dari seluruh Indonesia, termasuk Rahmat dan Erna, mengadakan unjuk rasa di jalanan untuk melawan ketidakadilan. Saya ingat waktu Ospek dulu aktif di Kementerian Dewan Mahasiswa ITB. Erna pintar, hangat dan bersemangat. Kalau Rahmat itu teman saya seangkatan. Terus pada waktu tahun 66 mengikuti kontingen Bandung demo ke Jakarta, tentu saja Erna aktif juga. Di tahun 1971, sejumlah tokoh mahasiswa dari Bandung beralih medan perjuangannya di parlemen. Para kaum intelektual ingin melakukan struggle from within untuk memperbaiki kekuasaan pengelola negara. Di saat itu, pendatang baru Golkar melakukan pendekatan terhadap kalangan intelektual muda, mantan aktivis perjuangan, dikarenakan memiliki tema pembaharuan politik pasca Soekarno. Oleh karena itu, Rahmat Witular menjadi salah satu tokoh yang menjadi anggota DPR di bawah bendera Golkar. Saat Rahmat berjuang di dalam parlementer, Erna tetap menjalankan berbagai gerakan kritis di luar parlemen, seperti gerakan Bandung Bergerak saat ia masih menjadi mahasiswa. Namun setelah itu, Erna masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak konsumen lapisan bawah dengan daya beli lemah. Aktivitas Erna di dalam organisasi tersebut membawa Erna ke Forum Internasional, menjadi Presiden International Organization of Consumer Union. Selain bergabung di YLKI, Erna pun mendirikan WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia untuk memberdayakan lingkungan hidup Indonesia. Salah satu hal yang krusial dalam organisasi ini adalah penggugatan terhadap pemerintah atas masalah pembangunan yang merusak lingkungan hidup. Walaupun organisasi tersebut kalah di pengadilan, penggugatan mereka menjadi legal standing NGO pertama yang diakui. Saya mengenal Erna sejak tahun 1975, 2 tahun setelah YLK berdiri pada tahun 1973. Dia menjabat sebagai Direktur YLKI. Kami beberapa selalu diajak kemana-mana untuk mempelajari isu-isu perlindungan konsumen oleh Erna Witular. Erna adalah seorang yang sangat konsisten dan juga penuh perhatian serta sangat memperhatikan kemajuan dari para staf YLKI pada saat itu. Di saat Rahmat menjalankan tugas di parlemen, ia diberi julukan Celeret Gombel. Ini adalah penamaan dalam bahasa Jawa untuk cicak terbang. Rahmat diberikan julukan tersebut karena mempunyai sikap penuh inisiatif dan kadangkala loncatan-loncatan yang mengagetkan atau aksi yang out of the box. Setelah beberapa tahun di Parlemen Orde Baru, Rahmat merasa bahwa Golkar tidak mendengar keadaan di luar, di mana rakyat seakan diinjak tentara. Rahmat pun menyampaikan soal ini ke Dewan Pembina, yaitu Presiden Soeharto sendiri. Namun Soeharto merasa keadaan stabil. Selain itu, Rahmat pun ditugaskan untuk menyusun daftar calon untuk DPR dan MPR, dan sebagian besar nama yang ditulis oleh Rahmat dicoret oleh Soeharto dengan pesan, "Ini tidak boleh gini." Dengan banyaknya pertentangan pandangan dengan Soeharto, Rahmat dicoret dari calon anggota DPR dan menteri. Oleh karena itu, ia ditawari dan setuju menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Mongolia. Saat menjadi duta besar, Uni Soviet baru saja pecah dan Rusia masih menjadi negara baru. Oleh karena itu, situasi ekonomi dan politik di negara tersebut masih belum stabil. Namun Rahmat membangun hubungan yang kuat di antara kedua negara. Ia fokus meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan pengertian baru khususnya dalam aspek politik. Rahmat mengajak sejumlah pengusaha Indonesia masuk Rusia untuk memperketat hubungan ekonomi kedua negara. Pengusaha seperti Arifin Panigoro, Abu Rizal Bakri, dan Hasyim Joyo Hadikusumo diajak berinvestasi dalam industri, konstruksi, perdagangan, maupun pertambangan. Saya sudah kenal Bapak dan Ibu dan sudah lama. Salah waktu ayah saya, Pak Mitro, di Dana Mitra Lingkungan bersama Mbak Erna. Saya juga kenal Pak Rahmat, waktu Pak Rahmat Sekjen Golkar, kalau tidak salah. Hampir 30 tahun yang lalu ya, tahun 93, tahun 94, kita sering bertemu. Pak Rahmat menjabat sebagai duta besar kita di Rusia, dan waktu itu saya jadi pengusaha ya. Dan saya ingat sekali Pak Rahmat sangat aktif, sangat giat untuk memajukan kepentingan Indonesia, ya, terutama kepentingan bisnis dan dagang.
dengan negara-negara itu. Rahmat pun melakukan penataran Pancasila yang disiarkan melalui TV Nasional Turkmenistan. Ini adalah permintaan Presiden Niyazov karena ia ingin sekali rakyatnya mengenal Pancasila. Oleh karena itu, Rahmat Witular mendapat bintang anugerah tertinggi dari Presiden Sapar Murad Niyazov atas perannya yang luar biasa sebagai Duta Besar RI. Rahmat adalah orang asing kedua yang diberi anugerah tertinggi tersebut setelah Boris Yeltsin. Sebagai Duta Besar, Rahmat mengakui bahwa kala itu, sisi diplomasi politik dan ekonomi tidak terlalu lancar karena situasi setempat, khususnya di Rusia, yang masih tidak terlalu stabil, politik maupun ekonomi. Maka diplomasi kebudayaan diperkuat, ditampilkan berbagai bentuk kesenian, gamelan, tari-tarian Indonesia. Ternyata mereka kagum, maka dibukalah lembaga kebudayaan di sana. Motornya adalah istri Duta Besar Erna Witular. Di Moskow, Erna mendirikan Lembaga Kebudayaan Indonesia untuk menunjukkan budaya Indonesia kepada masyarakat Rusia. Di era tahun 90-an, saya Ivan Gunawan sempat sekolah di Sekolah Indonesia Moskow di Rusia. Saya ingat sekali pada waktu itu, duta besar kesayangan kita adalah Om Rahmat Witular dan pastinya dengan Tante Erna Witular. Saya bisa menjadi super mega bintang saat ini juga karena kepercayaan Tante Erna Witular dan Om Rahmat pada waktu itu. Saya tergabung di Misi Kebudayaan Indonesia. Saya mendapatkan kesempatan untuk bisa keliling ke negara bagian di Rusia untuk mempromosikan Indonesia. Sosok Om Rahmat sama Tante Erna adalah sosok panutan buat saya karena beliau sangat mencintai masyarakatnya pada waktu itu yang ada di Rusia dan kita bisa merasakan kehangatannya seperti apa. Pada tahun 1993, Erna diberi penghargaan Global 500 oleh PBB di New York. Penghargaan ini diberikan ke 500 tokoh-tokoh dunia dari berbagai kalangan, seperti Wakil Presiden Amerika Al Gore, vokalis band U2 Bono, vokalis band Police Sting, legenda sepak bola Pele, dan lain-lain yang dianggap telah berjasa di sektor lingkungan hidup. Setelah Rahmat mengakhiri tugasnya sebagai diplomat dan Erna juga menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden IOECU, mereka berdua kembali ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, Erna menjadi anggota MPR untuk melakukan a change from within dalam bidang perlindungan konsumen, memperjuangkan lingkungan hidup, dan masalah gender. Rahmat bergerak di luar pemerintahan sebagai Sekretaris Jenderal Barisan Nasional. Saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden, Erna Witular diberi jabatan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah. Lembaga ini tadinya bernama Departemen Pekerjaan Umum dan banyak disorot soal KKN, arisan proyek, dan lain-lain. Mungkin ini karena lembaga tersebut memiliki anggaran kedua tertinggi dan nilai investasi luar negeri tertinggi di Indonesia. Saat ia menjadi menteri, Erna mengintrodusir tiga pendekatan ideal, yaitu pro-gender, pro-poor, dan pro-environment. Erna pun mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, mengatasi kemiskinan, melindungi dan membantu yang lemah, dan menjaga lingkungan hidup untuk menghindari malapetaka di masa depan. Erna pun bersikap sangat anti korupsi dan KKN. Di masa itu pun, pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, di mana desentralisasi pembangunan diprioritaskan. Pembangunan di luar Jawa pun sudah direncanakan, namun Presiden Gus Dur mengundurkan diri akibat beberapa tekanan politik. Oleh karena itu, masa jabatan Erna sebagai menteri selesai dan kembali ke dunia LSM. Rahmat bagaimanapun masih bersentuhan dengan dunia politik, seperti misalnya saat aktif di Barisan Nasional yang menjadi gerakan oposisi terhadap pemerintah. Setelah itu, Rahmat menjadi Dewan Penasehat Partai Golkar selama 3 tahun. Di saat pemilihan Presiden 2004, Rahmat menjadi Ketua Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono, namun ia tampil tanpa membawa atau melibatkan nama Golkar. Setelah berperan mengantarkan SBY dan JK, Rahmat menjadi bagian dari pemerintahan baru di bawah SBY dengan keberhasilan mengambil keputusan yang sebelumnya selalu mengalami kebuntuan. Persidangan di Bali berhasil menetapkan Bali Action Plan dan Bali Roadmap
untuk menghadapi climate change yang berjalan hingga 2019. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Pak Rahmat pernah diberi tanggung jawab menjadi President United Nations Climate Change Conference ke-13 atau COP13 UNFCCC yang berlangsung di Bali, Indonesia pada 2007. COP13 adalah pertemuan alot dengan international climate politics yang rumit, namun acara tersebut sukses mencapai kesepakatan untuk langkah selanjutnya. Ini berkat dukungan Presiden RI dan seluruh jajarannya, serta kepemimpinan Pak Rahmat yang dikenal dengan efficiency, dedication, and friendliness. Rahmat Witular pun menggiatkan gerakan penanaman pohon, membuat MOU dengan Bank Indonesia agar perusahaan-perusahaan di sektor keuangan lebih ramah lingkungan, dan memecahkan masalah pengolahan sampah di Bandung. Setelah menjadi menteri selama 5 tahun dan menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana tahun 2010, yaitu bintang penghargaan sipil yang tertinggi yang telah berjasa kepada bangsa dan negara, Rahmat berlanjut sebagai utusan khusus Presiden untuk perubahan iklim selama 10 tahun di masa Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo. Setelah karir yang sangat panjang, Rahmat dianugerahi menjadi orang yang dikategorikan pakar climate change dan bahkan dinobatkan sebagai profesor untuk itu di tahun 2008 di Griffith University Brisbane dan menjadi profesor di 3 universitas. Erna Witular pun dianugerahi doktor dari Griffith University yang menjadikannya ikon SDGs dan pemberdayaan masyarakat secara internasional. For a number of years, in fact more than a decade, we've had the great pleasure of being able to work with you and getting to know you. You've just been amazing with your drive, energy, enthusiasm, commitment and patience working with us, but also to build a bridge between our countries and our cultures. And most importantly, I think, to inspire us to do whatever we can. You know, I've really benefited, as has the university, from your leadership, your wise counsel, but especially your friendship. Perjalanan karir kedua pasangan Rahmat dan Erna Witular membawa sangat banyak perubahan dan kemajuan dalam banyak bidang. Perjuangan mereka telah membentuk sejarah sosial dan politik kontemporer Indonesia. Prinsip tangguh dan tujuan perjuangan mereka untuk berpihak terhadap yang lemah dan tertindas telah mencapai dan membantu jutaan jiwa masyarakat Indonesia. Namun perjuangan tersebut tidak berhenti saat mereka pensiun. Perjuangan mereka menjadi inspirasi untuk generasi berikutnya tetap berpihak terhadap yang lemah dan tertindas, melanjutkan perjuangan kedua pasangan yang abadi dalam silsilah Indonesia atas tindakannya membentuk sejarah sosial dan politik kontemporer Indonesia. Tayangan yang baru Bapak Ibu saksikan adalah hanya highlights dari perjalanan karir Rahmat dan Erna selama ini. Kalau mau lihat lengkapnya, nanti ada di buku Rahmat dan Erna bersama di dua jalan berbeda dan berdua di satu jalan yang sama. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan virtual book signing yang di-guide oleh ponakan-ponakan dan anak kita Jada dan Bebep, Devi. Buat yang om-om, tante-tante, teman-teman, saudara-saudara yang menginginkan buku ini, silakan masuk ke link di bawah. Sampai dengan hari ini masih gratis. Setelah itu tetap boleh masuk link tapi bayar. Dan jangan lupa nanti di penghujung acara ada quiz. Quiz yang menarik, yang hadiahnya adalah buku tersebut ditanda tangan dan cek sinilai. Enggak ada ceknya. Oke, itu ya. Oke, sementara ini kita akan menyaksikan testimoni dari tokoh-tokoh dan teman-teman Rahmat dan Erna Witular. Silakan.